Inilah ya yang buat saya malas pulang ke Rumbia ini, pulang kampung Rumbia ini. Kayak mana enggak, oi? Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing. Sekarang udah bisa bikin waterboat. Nah, bisa berenang kita. Nah, bisa berenang kita. Ini untuk kan. Nah, lawang benar kalau kata orang Lampung ya. Salah mencet tombol hijau ini. Salah mencet tombol hijau. Ya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Well, ini serius banget ya. As you know, bokap gue kan PNS. Bokap gue PNS. PNS biasa sebenarnya, golongan 3. Gue kuliah di Australia. 99% bisa dibilang dari dana nyokap gue. Semua, all transaction, semua itu dari keuangan nyokap gue. Nggak bakal cukup juga PNS gitu. Dan hari ini tuh bokap gue dipanggil sama Bupati Lampung Timur. Soalnya ada juga polisi dari kecamatan gue datang. Kayak profiling gitu, si polisi ini profiling, minta ijazah SD, SMP, SMA, rekening gue, semuanya. All the data, bahkan konyolnya. I mean, ini bukan jadi berita yang cuma di daerah gue lagi ya, tapi ini tuh udah menjadi berita nasional. Live streaming gue nonton 12 ribu. Well, gue disuruh berhenti mengkritik. Bokap gue bilang, gue bentar lagi pensiun. 3 bulan lagi kan gue pensiun nih. Lo tenangin dulu, lo jangan marah-marah. Gue gak marah-marah ya. Memang gue kayak ngomong gue kayak gini gitu kan. Lo maunya gimana, gue baik-baikin gitu Lampung. Nyokap gue, bokap gue dibilang sama bupati, gak bisa mendidik, salah mendidik anak, bla bla bla. Jadi intinya gue itu gak boleh mengkritik. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, ada intinya gitu. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gue, yang ada orang tua gue. Bener kalian? Orang tua kalian, orang tuamu gimana? Bener. Ini Indonesia. I mean, itu Indonesia. This is Australia. Gue disini merasa aman. Merasa gue lebih bebas untuk berekspresi ya. Gue merasa gue gak ada apresiasi sih. Gue udah konsultasi sama lawyer kan di sini untuk masalah protection visa gue gitu. Oh lo bisa kan, lo eligible, ayo come on like. Gue sebenarnya gak mau permanent resident, langsung kayak lewat jalur protection anjing. Gue mau lewat education pathway aja sebenarnya udah cukup gitu. Inilah ya yang buat saya malas pulang ke Rumbia ini, pulang kampung Rumbia ini. Kayak mana enggak, oi? Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing. Sekarang udah bisa bikin waterboat. Nah, bisa berenang kita. Nah, bisa berenang kita. Ini untuk kan. Nah, lawang benar kalau kata orang Lampung ya. Salah mencet tombol hijau ini. Salah mencet tombol hijau. Ya. Mira, dah pernah kamu itu mancing? Nanti di sana.
bener ya, wisata rupiah ini cocok. 10.000 gratis, banyak betul yang mau masuk. Awang, kejar lagi lah. Well, di seminar online gratis gua kali ini gua bakal bahas topik yang masih fresh dan masih trending di sosial media. So, gua bakal bahas tentang alasan kenapa Lampung tidak maju-maju part 2. Langsung aja masuk bed bacot. Welcome to Lampung. Jadi Lampung itu provinsi yang berseberangan langsung dengan Pulau Jawa dan hanya dibatasi oleh Selat Sunda, guys. Just so like you know ya, siapa tau ada yang belum tahu. Jadi Lampung itu gerbangnya Sumatera. Gitu. Lanjut aja, alasan yang pertama adalah masyarakat di Lampung itu masih banyak yang terkotak-kotak. Jadi Lampung itu ada 3 suku dominan. Yang pertama suku asli Lampung, yang kedua Jawa, yang ketiga Bali. Suku-suku di luar Lampung ini mereka sudah mengikuti program transmigrasi dari pemerintah pusat dulunya untuk pemerataan populasi yang ada di Indonesia. Jadi udah born and raised di Lampung dan udah berkontribusi di Lampung juga pastinya. But unfortunately in the last time video gue yang trending itu malah ada beberapa konten kreator yang asal dari Lampung dan mereka malah tersindir dan ngebahas tentang suku dan agama, Kak. Padahal kan fokus gue di situ tuh untuk mengkritik pemerintah daerah provinsi Lampung ya kan. Jadi kayak so what? Poor mindset. Alasan yang kedua adalah banyak sumber daya masyarakat di Lampung yang unggul tapi malah nggak mau stay di Lampung gitu. Lihat aja banyak menteri-menteri, beberapa menteri ya yang asalnya dari Lampung kayak Sri Mulyani, Erick Thohir, terus ada menteri pertanian itu siapa gue lupa namanya, itu kan dari Lampung juga. Lampung tuh gak kekurangan orang pintar, tapi sayangnya orang-orang pintar yang asli dari Lampung, asal dari Lampung, yang born and raised di Lampung itu malah keluar dari Lampung dan majukan daerah lain, atau malah keluar dari negara lain, Kak, karena apa? Karena tidak diapresiasi. Kurangnya apresiasi dari pemerintah daerah Lampung itu sendiri mengakibatkan masyarakat daerah dari provinsi Lampung yang unggul itu malah keluar dari daerah sendiri gitu, karena daerahnya nggak maju-maju gitu kan. Jelasnya ada video yang trending masalah atlet ini yang dana kemenangannya atau hadiah juaranya itu tidak sesuai apa yang dibicarakan sebelumnya. Itu lagi trending dan itu membuktikan bahwa kurangnya apresiasi yang ada di provinsi Lampung ya kan. Lalu juga permasalahan yang ada di Lampung itu bulat dan terulang-ulang itu aja masalah korupsi. Ya korupsi kan secara general di Konoha tuh banyak korupsi. Cuman Lampung ini korupsi itu terus korupsi, kolusi, nepotisme. Terus masalah infrastruktur pembangunan jalan yang dari dulu bolong-bolong gak jadi jebret. Selesain semua gitu gak bisa ya, kayak harus dicicil gitu. Ini apa sih? Lo ngicil KPR atau apa pemerintah nih, mohon maaf. Katanya dananya banyak, gimana katanya kaya nih provinsi, gimana masalah jalan infrastrukturnya gak kelar-kelar dari dulu. Terus juga masalah seleksi penerimaan siswa ya, kayak selalu ada masalah, selalu terdengar berita kayak ada sogok menyogok, inilah itulah. Dari sistem pendidikannya aja, dari foundationnya aja udah terjadi kecurangan, gimana maju. Terus juga pemerintahan yang bobrok dan anti kritik dibuktikan dari gubernurnya sendiri yang menonaktifkan sosial medianya, terutama di Instagram, tidak menerima masukan dari masyarakatnya. Padahal sekarang banyak masyarakat Gen Z yang lebih suka mengungkapkan unek-uneknya itu di sosial media, Kak. Kayak gue kan sekarang lagi trending, denger nggak? Indra lo bisa nangkep nggak apa yang gue sampaikan? Malah wakil gubernurnya itu jelasin video gue yang viral, dia malah fokus tentang kalimat konotasi tentang Dajjal itu sendiri ya. Jadi gue menyayangkan sikap mereka seolah-olah di sini tuh gue bermusuhan dengan pemerintah, padahal di sini gue peduli dan ingin Lampung itu juga maju gitu. Tapi malah bahas Dajjal, bahas di agama, suku dan lain-lain. Ini mindsetnya gimana ya gitu kan. Dan gue merasa gue sekarang dipersekusi oleh daerah gue sendiri dan negara gue sendiri karena gue memiliki political opinion yang berbeda dengan negara gue. Sebenarnya gue sedih ya, kayak gue lebih diapresiasi negara lain gitu di Australia ini. Gue meminta perlindungan secara hukum dari negara Australia dan apply protection visa. Dan gue takut aja gitu kan, jadi kayak gue ingin menyelamatkan hidup gue sendiri dan gue ingin hidup sejahtera di sini, fokus gue bahagia untuk diri gue sendiri aja, walaupun gue terus maju dan
mewakili masyarakat-masyarakat yang di Indonesia, terutama di Lampung. Terima kasih banget yang udah hadir di seminar online dengan suara ini. Jangan lupa follow sosial media gue yang lainnya, Instagram gue, YouTube, dan lain-lain. So yes.